Majelis hakim meyakini bekas Kadif Propam Polri Verdi Sambo ikut menembak Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat sesaat setelah Barada E alias Richard Eliezer Pudihang Lumiu menembak Brigadir J. Tak hanya itu, Majelis Hakim meyakini Sambo menggunakan sarung tangan warna hitam ketika menembak Brigadir J di rumah dinas Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Hal itu diungkapkan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan terhadap Sambo Senin 13 Februari 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim menyampaikan hal itu setelah mempertimbangkan kesesuaian keterangan para saksi. Bahwa dari uraian kesimpulan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memanggil saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mewujudkan kehendak terdakwa, yaitu membunuh korban Yosua Huta Barat dengan cara menembak menggunakan senjata api milik saksi Richard Eliezer, yaitu Glock 17. Kemudian terungkap fakta bahwa benar Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal akibat 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar, sesuai dengan hasil visum repertum nomor R garing 082 garing SK garing H garing 7 Romawi garing 2022 garing EKF tanggal 14 Juli 2022. Ketua Majelis Hakim menerangkan senjata Glock 17 milik Richard hanya menyisakan 12 butir peluru dari total kapasitas 17 peluru. Padahal menurut Richard senjata itu tidak diisi penuh. Dengan jumlah 7 tembakan masuk, Hakim menilai terdapat 2 hingga 3 tembakan yang bukan berasal dari senjata Richard. Sementara berdasarkan keterangan saksi ahli dari pemeriksaan balistik, ada 3 hingga 4 selongsong peluru yang berasal dari senjata jenis Glock tidak bertuan atau tidak diketahui asalnya. Di sisi lain, sesuai barang bukti yang disita dari rumah pribadi di Jalan Saguling, Sambo memiliki persediaan sarung tangan warna hitam di rumahnya. Selain itu, Majelis Hakim meyakini bahwa Putri Chandrawati, istri Sambo, mengetahui rencana penembakan itu. Salah satunya karena asisten rumah tangga keluarga Sambo yakni Susi tinggal di rumah pribadi Jalan Saguling. Majelis Hakim menilai jika Putri konsisten dengan alasan untuk isolasi mandiri karena keberadaan anaknya masih kecil, seharusnya dia tetap melakukannya di rumah di Jalan Bangka sebagaimana pernah dilakukan sebelumnya. Di sisi lain, Majelis Hakim mengungkap bahwa lokasi dekoder kamera pengawas di rumah Duren 3 terletak di kamar utama. Pada saat Nofriansah ditembak, kamar tersebut ditempati oleh Putri. Tak diketahui apakah dekoder itu dimatikan pada saat kejadian atau memang benar rusak sebelumnya. Faktanya, dekoder rekaman hingga saat ini tidak ditemukan.